Oke Lur, jumpa lagi tentunya bersama Topor Service. Nah, di depan saya ini sudah ada kit wrapper dengan nama ya, atau yang tertulis di PCB ini merek lah atau judul ya, MA1600. Nah, ini kebetulan kit di bawain ya, di kit ini dibawain sama temen ini ya, kalau tidak salah beliau orang Bantar Bolang ya. Asik, salam buat orang-orang yang di sana, tetangga desa lah ya, satu kabupaten. Nah, ini beliau beli online. Ini mohon maaf ya, untuk saya juga penjual, tidak ada yang hal-hal gimana, cuma hanya menyampaikan apa adanya yang di sini ya, karena posisinya juga saya pernah ngalamin seperti itu ya, yang namanya manusia gitu. Oke, jadi di sini beliau beli online, dirakit, katanya DCO tinggi, terus tidak dilanjut ya akhirnya, atau karena mungkin beliau juga sibuk, dibawa ke tempat saya dan ada lagi beberapa kit ya tuh. Dan sempat juga nih sudah booking ini ya nih ya, kit NX ya, buat dijadikan 4 CH ya. Alhamdulillah, matur suwun ya, ya Kang Bos ya, ini juragan Bantar Bolang. Oke. Jadi kendalanya saya jelaskan di sini atau diperjelas sedikit ya, nggak banyak-banyak, sedikit ini kendalanya, cuma ini saja ya, karena di sini ditandain nih, sampai ditandain sama beliau nih ya, tuh pakai spidol, katanya panas banget. Oke, nah ternyata JE350 nih ya, JE1350 apa berapa sih? Oh, JG350 bener ya, karena saya juga takutnya salah di PCB ya, jadi salah sebut nanti agak-agak repot ya. JE350 dipasang di JE340 ya, sini jadi tertukar ini saja ya. Nah, itu saja sih. Terus IC mungkin agak kurang bagus atau gimana ya, ini yang di sini kan NE5534 ya. Ini sepertinya buat DCO ya, IC ini fungsinya buat DCO ya, karena ini inbalnya NE5532 ya. Nah, karena saya nggak punya, tadi yang terpasang itu bukan NE5534 tapi TL071 ya. Saya ganti menggunakan CA3140 ya. Ini. Nah, itu saja. Nah, terus pas kebetulan tadi saya tes musik ya, sudah bunyi, tentu saya tes dulu ya. Nah, ini untuk R yang 33R ini gantian saya ya, awalnya dipasang ya, dari memang di PCB tertulis lah ya, ini 47R ya, 47R. Oke, nah saya tes musik, sepertinya kedua tab ini, TR ini ya, sepasang ini ya, ini kok nggak kerja ya, itu. Nah, coba saya ganti pakai 33R ya, karena suplai saya menggunakan masih 55 CT ya. Jadi untuk R bias ini ya, untuk tab bias tab ini, 33R ini bisa untuk suplai dari 55 sampai 65 ya. 45 juga masih oke lah ya. Nah, di sini juga bisa digunakan 2K2 ya. 2K2 atau 3K3 di sini. Nah, kalau misalkan dipasang resistor satu saja ya. Tuh, ini kan di paralel Ersun ini ya.
nanti kebutuhannya disesuaikan sama suplai untuk R ini ya, dan untuk mungkin PCB MA1600 ya. Oke, jadi langsung sambut tes musik ya. Tes musik dulu langsung, nanti saya ukur bias dan juga DCO nya ya. Oke, saya mau tes musik. Oke, udah bunyi stop. Oke Lur, ini tune control juga ready ya, tune control balap. Silahkan, suara manyes, mantap jiwa. Oke, lanjut tes atau cek DCO ya. DCO, selalu kejauhan ya, sini saja lah ya. 001 ya Lur ya, 001 DCO. Ada kemungkinan dari ICCA ini ya, karena harusnya NE5534 karena saya nggak punya yang asli ya, ini solusinya tuh TL071 yang Texas itu. Kalau di sini tadi kurang ini ya. Ya pokoknya nanti kalau yang mau coba-coba rakit kit ini monggo silahkan dicoba-coba saja ya. Untuk sementara mohon maaf saya belum jual ya, ini servisan ya. Oke, saya lanjut ke bias DC, bias DC bias ini apa namanya, min ya, 127 ya, 272. Oke, lanjut lagi ke bias kelihatannya 286 ya, sedikit lah ya, nanti bisa di trim lagi ya biar sama lah ya, atau diputer-puter. Ini karena hanya info saja ya Lur ya. Jadi untuk poinnya tadi seperti itu, untuk PCB apa ini MA1600 ya, 1600 lah ya, enaknya nyebutnya 1600 ya, dan ini Magnus ya. Untuk R ini saja ya yang saya taikin, saya turunin nih. Di sini R 47 ohm saya pasang atau ganti 33R ya, biar fungsinya ini tapnya kerja maksimal ya. Fungsinya disuplai di 55 CT atau 65 ya. Cukup ya. Ini cukup 33R ya. Tuh. Itu saja Lur ya, nggak ada yang ini itu dan bagus ya. Mungkin kalau ini kebalik ya, seperti tadi yang saya bilang, saya juga pernah ya seperti itu. Jadi PCB nya mantap nih, double layer ya. Ini di sini ada PCB by Ostek ya, ini ada di sini nih namanya ya. Oke, ini terima kasih nih ya buat juragan Ostek ya. Gak tahu nih Ostek itu orang Indonesia atau orang mana. Gitu ya. Suara jernih kak.